Yo, hai geng, so Kloids, dan di video kali ini kita bakalan reaction lagi ya teman-teman. Ya, reaction dan reaction lagi ya guys ya. Nah, di reaction kita kali ini di sini aku mau reaksiin video Java versus Bedrock lagi ya teman-teman. Nah, sekarang aku udah kedapatan video dari YouTube channelnya Zivas lagi ya teman-teman, yang Java versus Bedrock ini ya guys. Oke. Dan so, sebelum video dimulai pastikan untuk like dulu video ini dan subscribe juga channelnya Kloids ya teman-teman ya. So ya, kita akan reaction aja seperti apa video Java versus Bedrock ini ya teman-teman ya. Oke. Ini Steve yang memancing ya intronya. Oh my god. Oke. Steve-nya aja udah beda gitu ya. Ada Steve Java dan Steve Bedrock, teman-teman. Oke. Ini udah menunjukkan perbandingan antara Minecraft Java dan Bedrock ya, guys ya. Gila. Oke. Apa yang akan mereka lakukan? Apa tuh di tengah? Kok kayak beda? Just this? Cuman segitu doang? Oke. Oh my god. Wait. Apa-apaan ini guys? Kok jadi ini ya, animasi malah mati guys. Oke. Oh ternyata tadi itu adalah intronya guys. Oke. Intronya 1 menit ya. Oke. Sekarang kita lihat perbandingannya antara perbedaan Java Edition dan Bedrock Edition guys. Emang kalau dilihat-lihat tuh seru banget guys. Spidernya nggak naik ya kalau di Bedrock guys. Nggak berani naik gitu. Oke, Java Edition guys. Bisa ditaruh ya ininya. Levernya. Mungkin kalau Bedrock nggak bisa kali ya guys ya. Iya, nggak bisa guys. Kalau Bedrock nggak bisa ya. Mungkin builder bisa ini ya, menangis melihat ini guys. Nggak bisa menaruh button atau apapun itu yang bisa nyangkut di dinding gitu ya. Oke, stone cutter guys. Stone cutter dihancurin masih nyambung gitu ya. Oh my god, kalau Bedrock ini guys, hancur ya. Berpisah-pisah guys. Jadi berkeping-keping ya. Oke. Oh. Kalau Java zombie-nya pinter, guys. Mungkin kalau Bedrock terobos-terobos aja kali ya. Iya, guys, bener, guys. Bedrock ini ya, zombie-nya terobos-terobos baik, guys. Ya ampun. Ya di Java inilah pinter lah zombie-nya. Oke. Oh mungkin ini perbedaan kalau misalkan Java itu ini ya, zombie kalau misalkan berapi bakalan berapi juga kalau kita kena hit zombinya. Oke, kalau Bedrock enggak guys. Bedrock tuh enggak ini ya, enggak menyalurkan apinya ke kita guys. Tapi damage-nya sakit ya. Kayak 3 hit doang langsung mati gitu. Oke. Oh, teropongnya ini ya. Ntar, aku mau rewind dulu. Java bisa dipakai. Bedrock gak bisa dipakai apa? What? Jadi pajangan doang apa? Gak tau deh. Mungkin emang gak kelihatan kali ya, misalkan POV-nya perspektifnya beda gitu. Oke. Oh, beda guys. Isi portal di end ini beda ya. Java sama Bedrock lebih banyakkan Bedrock tadi kalau nggak salah ya.
yang kayak bentuknya kayak gitu. Oke. Lama banget ngancurin ya guys. Ya intinya di sini perbedaannya menunjukkan banyak kelebihan dan kekurangan ya. Oke. Oh my god. Diterobosin guys. Ya mati. Oke. Kalau bedrock gimana? Apakah zombinya akan menyerang guys? Oh iya guys. Tapi bedanya oke. Kenapa cuma dikasih satu doang tadi zombinya? Oke. Java ngelemparin telur tadi ya. Kalau bedrock gak bisa respam apa? Oh bisa. Apa bedanya? Gak kena ya? Gak kena ke kita apa? Telur ya? Iya guys. Oke. Sangat berbeda sekali guys. Oke. Oh Java Cobweb emang gak bisa guys dibikin. Bedrock bisa ya? Iya aku udah lihat guys. Kemarin itu ya. Tuh. Stringnya ini ya. Bisa bisa jadi gitu. Oke. Oke. Kurang lebih sama sih ini sama lagi sih. Ya udah nggak apa-apa guys. It's okay. Ya bisa dikasih warna guys. I know that. Oke. Apa ini? Kaktus lagi. Sebelumnya kita udah pernah lihat sih. Apa janjian kita menonton ulang? I don't know. Wait. Ntar aku mau skip videonya deh. Iya. Oh ini belum nih. Yang ini belum guys, oke. Oke. Java nggak nembus. Nggak jadi deh. Oh, gitu apa? Oh, maksudnya dibuka gitu. Oke. Apa yang akan terjadi? Sama saja. Eh, kok malah banyak armornya, woi? Wah, ngebug, guys. Ngebug, guys. Oke. Oh, apinya nggak padam, guys. Kalau bedrock mungkin padam kali ya, teman-teman. Iya, guys. Padam ya, guys, ya. Oke, Java. Oke. Okay. Mobnya tahu ya kalau misalkan kebakar dia bakalan terjun ke air ya, bakalan jatuh ke air. Gimana kalau bedrock? Kalau bedrock lari-lari doang, guys. Ya ampun. Ini mob yang di bedrock gak ada IQ apa? Ya ampun. Oke. Okay. Minecraft Java Edition versus Minecraft Bedrock Edition, guys. Oke. Okay. Yang pertama Java dulu lah. Ya. Yeah. XP Anda tidak cukup. Oke. Okay. Levelnya harus level 12 gitu ya. Ngebug apa itu? Nggak tahu juga deh. Oke, okay, barrel. Kenapa barrel? Bedakah kalau di Java sama bedrock, teman-teman?
Wait, what? Barrelnya dibikin pakai stick doang dong? Okay. Ya, lebih easy lah ya. Pakai stick, guys. Okay. Oh, drop itemnya beda ya. Drop itemnya lebih lambat bedrock ya, teman-teman. Okay. Feel Minecraft Nether Portal. Okay. Oh ya, kalau Java bisa masuk guys portalnya. Tuh. Bisa guys, bisa. Mungkin kalau bedrock nggak bisa kali ya. Mungkin, mungkin. Nanti kita lihat aja ya. Oke. Bedrock Edition kurang lebih sama. Comments-nya. Coba masuk. Apakah bisa atau tidak? Wow. Oh, bisa kali ya? Bisa lah harusnya. Iya, bisa guys. Oh. Bedrock ini. Dia lebih detail. Lebih detail ya guys. Oke. Bagus, bagus. Aku kira nggak bisa guys. Ternyata sama aja ya. Dragon Head. Oke. Di sini nggak ada apa? Lah iya guys. Nggak ada Dragon Head guys. Eh ada deh. Oh. Cuman nggak ada telurnya guys di Java. Java nggak ada telur naga. Oke. Ya sebenarnya bisa ambil di ini sih, di chat sih. Bisa pakai comments gitu. Harusnya ya. Oke, apa nih? Deny. Deny and accept. Oh, deny and allow. Oke. Aku kurang ngerti itu blok apaan yang di bedrock. Oke, Java Edition. Di spam guys. Ininya ya, bottle enchantingnya. Bottle XP. Oh my god. Aku malah satisfying dengan suaranya guys. Ya kalau bedrock lambat ya. Ya tapi bola-bola XP-nya lebih besar ya kalau dilihat. Oke. Botolnya lebih lambat guys jatuhnya. Dan gak bisa di spam. Bisa sih, cuman ya agak delay sedikit. Oke. Java Edition. Phantomnya kenapa ini? Oh, oke. Okay. What just happened? What will happen, guys? Oh my god. Wih, cepet banget, wih. Oh. Wih, sakit, guys. 5 hertz. What the heck? Phantom sesakit itu kah? Oh my god, seram guys. Kalau misalkan ketemu Phantom di bedrock, udah guys. Nyawa kita jadi taruhan ya. Bedrock ini ya, keteleport-teleport terus ya Enderman-nya ya. Kalau di spawn. Oke. Lompat-lompat deh guys. Ih, bedrock kepalanya gede guys. Anak kecil ya. Dan dia lebih lambat jalannya ya. Nggak cepat guys dibanding di Java ya. Oke. Ada banyak warna kasur di Java. Oh, beda warnanya, guys. Warna yang di bedrock ini dia lebih gelap ya. Oke. Okay. Oh. You are very rich, bro.
Oh, kalau di Java ini, guys. Dapat XP banyak ya. Setelah trap dari villager ini. Oke, mari kita lihat bagaimana dengan Bedrock. Oke. Sama aja nggak sih? Aku kurang tahu perbedaannya apa, guys. Atau sama aja ya? I don't know. Sama aja kali ya, teman-teman. Oke. Oh, perbedaan antara graphics Java dan Bedrock ini, guys. Oke, fancy leaves, fancy graphics. Sama aja ya. Oh, harus keluar dulu. Oke, oke. Mari kita lihat. Apakah sama? Oh, beda, guys. Di sini, ini ya. Graphics face-nya itu beda ya. Oke, udah habis, guys. Oke guys, jadi segini dulu video kita untuk kali ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe juga channel Cloids. So, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye!